Berikut ini adalah pengujian kit infotrik GS002 16 Mansur model TO247 Y4008. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Ini adalah pengujian yang pertama dari dua pembelian ya. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban komponen listrik. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita ujani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 900 watt lebih, hampir 1000 watt. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai sekitaran 2400 watt lebih ya. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai 2800 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai 3000 watt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 1000 watt lebih. Di sini di posisi 3100 watt lebih ini dia rotasi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut ke pengujian yang kedua. Terima kasih.